Kembali lagi di sini bersama The Brick Channel ya. Oke. Kita review motor baru lagi dan ini dia ya. Elf ya atau mod travel. Nah, seperti ini untuk tampilan dari kanan kirinya ya. Oke, mantap. Langsung aja ya kita review untuk modnya sendiri, kita lihat sama-sama ya. Nah, untuk nyala lampunya seperti lanjut. Untuk wiper di sini aktif ya dua-duanya. Oke, lanjut ya untuk buka pintunya kita lihat. Nah, ini dia ya pintu yang bagian tengah ya, depan belakangnya bisa dibuka. Oke, lanjut ya untuk animasi yang pertama. Nah, ini dia pintu bagian depan ya, kanan kirinya bisa dibuka seperti ini. Untuk animasi yang kedua ya kita lihat. Nah, ini dia bagian kaca pintunya ya, di kanan kirinya kok bisa diturunin ya seperti ini. Oke, dan untuk animasi yang ketiga ini bagian pintu belakangnya ya yang bisa dibuka. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ya ke bagian dashboardnya kita lihat. Nah, ini dia seperti ini untuk tampilannya ya. Sini kacanya agak sedikit ini ya gelap. Padahal sudah saya transparanin tapi hasilnya masih sama ya. Gak apa-apa, langsung aja kita bawa jalan ya. Sambil nanti kita cek juga untuk suspensinya dan remnya seperti apa. Untuk mod yang saya bawa ini ya, kita lihat sama-sama. Nah, di sini untuk suspensinya udah oke. Untuk remnya juga pakem ya. Mantep. Untuk tarikan awal gasnya juga ringan ya, jadi dia ngacir gitu ya. Oke, dan untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya, alias gratis dan di delivery by saya. Untuk livery nanti ada beberapa livery yang saya share ya. Nanti kalian simak aja videonya ya untuk lebih lengkapnya, atau kalian cek langsung aja di deskripsinya ya. Saya sudah sediakan bawahnya, nanti kalian tinggal download aja ya. Oke. Langsung aja ya kita cek untuk livery yang selanjutnya, kita simak ya videonya sama-sama. Oke. Nah, ini dia nanti ya untuk EK ya, POEK. Nah, seperti ini, lanjut. Nah, ini dia untuk harapan jayanya ya. Oke, lanjut ya. Dan ini dia untuk Putra Pelangi ya, yang terakhir ya. Oke, nah jadi itu ya livery yang saya share kali ini. Jangan lupa ya dukungannya dengan cara di subscribe dan di like serta komen juga. Ditunggu nanti untuk updatean ya, video-video terbaru dari saya lagi. Jangan lupa ya, kalau ada pertanyaan langsung aja ya taruh pertanyaan di kolom komentar ya. Saya usahakan untuk menjawab pertanyaan teman-teman semuanya ya. Oke, support terus channel ini ya biar bisa berkembang lebih baik lagi dan biar rame ya. Kalau rame saya semangat untuk share-share livery terbaru lagi ya. Oke, pas ya, hati-hati. Oke ya, sekian dulu aja. Jangan lupa ya di subscribe ya. Saya ingatkan ya selalu ya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di subscribe, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti untuk update-an ya video-video terbaru dari saya. Oke ya.